Teman-teman, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya, dan share jika kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Arisalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah yang ditulis oleh Syekh Habib Zain Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita saat bulan lalu kita sudah membahas berkaitan dengan salat Jumat. Yaitu di kitab ini sudah kita bahas tentang wa min syuruti al-jum'ati al-khutbah. Di antara syarat-syarat Jumat itu ada dua khutbah. Dan ini Allah sudah selesaikan pembacaan tentang salat Jumat. Kemudian kita lanjutkan pembacaan dari kitab ini dikatakan di sini wa qala al-malik rahimahullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardhu kifayatin. Sini dikatakan al-malik pengarang kitab ini mengatakan wa salatul jama'ati wa janazah fardhu kifayah. Wa salatul jamaah ada pun salat jamaah. Wa salatul jenazah dan juga salat jenazah fardu kifayah merupakan fardu yang bisa diwakili. Ya kalau ada orang yang melakukan satu maka gugurlah kewajibannya. Nah, di sini berarti ada dua pembahasan salat jamaah dan salat jenazah. Yang pertama salatul jamaah. Kita tahu salatul jamaah ini merupakan sholat al-jamaah berjamaah. Tapi kata-kata jamaah bukan berarti harus lebih dari tiga. Biasanya kan namanya jamaah itu apa? Lebih dari tiga atau tiga. Kalau satu kan wah, dua adalah di sini. Kalau tiga apa? Jamaah itu apa? Tiga. Tapi jamaah di sini bukan berarti harus tiga. Maksudnya sholat bersama, walaupun hanya makmumnya satu, imam sama makmum sendiri, berdua-dua itu berdua, tapi hitungannya jamaah. Jadi kata-kata jamaah berarti jumlahnya sudah tiga, maksudnya sholat bersama, imamnya, makmumnya cuma dua orang, ini bukan jamaah, tapi disebutnya apa? Jamaah. Kenapa? Karena memang bersama. Jadi sholat berjamaah, sholat bersama. Dan sholat jamaah ini fadilahnya luar biasa, sangat banyak. Yang sangat terkenal sekali hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah mengatakan sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 25 darajah. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian 25 derajat. Di riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mengatakan sholatul jamaati tafdhulu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih baik 27 kali daripada sholat sendirian. Jadi kata Abu Hurairah dengan Abu Hurairah 25, kemudian Abdullah bin Umar 27. Intinya antara 25 dan 27. Dan sholatul jamaah hukumnya seperti yang dikatakan oleh al-Mu'allim fardu kifayah. Fardu kifayah artinya
kalau di kampung kita ini sudah ada yang berjamaah, nggak kena dosa semuanya. Tapi kalau sekampung nggak ada yang sholat jamaah, sekampung dosa. Tapi sholatnya bagaimana? Sah. Sholat sendiri sah, tapi nggak berjamaah, sekampung dosa. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kampung yang berjumlah kenapa? Tiga orang ada di kampung. Atau lebih tentunya, lalu tidak ada yang mendirikan salat berjamaah, faqad istahwadha alaihi syaitan. Kata Rasulullah, kalau satu kampung tidak ada yang salat jamaah, berarti kampung itu sudah dikuasai sama syaitan. Faqad istahwadha alaihi syaitan. Kalau sekampung akan ada yang sholat jamaah, sekampung ini lagi diketemui dengan setan. Lagi ya, apa diketemui apa ya? Mungkin ditetok sama setan, nanti dikuasai secara setan. Berarti kalau ada yang sholat aja, udah. Berarti di kampung lagi dikuasai setan. Makanya itu salah satu dalil yang menunjukkan bahwa sholat jamaah kalau satu kampung sudah ada, maka ini termasuk fardu kifayah. Kalau nggak ada yang berjamaah, semuanya kena dosa, berarti semuanya kena di bawah syaitan, semua dikuasai oleh syaitan. Nah ini tentunya dari Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Ahmad mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Siapa yang nggak sholat jamaah dosa, tapi sholat itu dosa, itu kan Imam Ahmad. Jadi menurut Imam Ahmad, orang yang tidak sholat jamaah, sholatnya sah tapi berdosa. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, itu enggak dosa. Belum sholat sendiriannya, tentu di kampung nanti ada yang sholat berjamaah kali. Nah ini ada Imam Ahmad agak keras. Imam Ahmad ini enggak sholat dosa. Makanya di Timur Tengah itu di Saudi, tapi mata tambah itu kalau ada keliling itu ada yang tukang kampung. Jadi tinggalkan sholat, tinggalkan sholat, tangkap gitu. Laki-laki tangkap, kalau ibu juga, karena mungkin berbeda dengan dia. Kalau laki-laki tangkap dia, sholat itu tangkap, alasan apa lagi gitu. Toko dibuka, langsung baru kena pelanggaran, karena apa? Karena menurut Mazhab Hambali itu, sholat sendirian haram, berdosa. Tapi sholatnya tetap sah. Itu adalah pendapat Mazhab Hambali. Ya, karena yang kita baca ini adalah Mazhab Syafi'i, makanya dibilang wa sholatul jama'ati wa janazati fardhu kifayah. Itu fardhu kifayah. Ini sholatul jama'ah. Dan tentunya keistimewaan sholat jama'ah sangat banyak untuk kita sebutkan saat ini. Kenapa? Belum sholatnya aja udah ditebar pahala dari Allah. Kalau kita jamaah, misalkan siapa yang merapikan shof, rapikan shof, dah sholat. Gak mungkin tidak merapikan shof itu ada dalam hadis. Kemudian merapikan shof. Bahkan siapa yang sandarunya, siapa yang suka nutup kosong shof, ini kita berjawab ditutup. Siapa yang nutup kosong shof, maka peninggirannya dalam surga. Membahas tentang sholatnya pahalanya banyak banget. Siapa yang sholatnya lurus, rapat akan terjauhkan dari godaan syaitan. Ini sholat, maka nggak mungkin terjadi kalau nggak sholat jamaah. Rapat sholat dari mana? Maksudnya sholat lihat belum sholatnya aja udah banyak apa? Nilai tambah di sholat jamaah. Belum lagi sholat yang pertama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala shufufil wal. Dalam sebuah muslim, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berdiri di shaf-shaf yang pertama. Belum sholat mendapat dalam, dan itu tidak terjadi tanpa sholat jamaah. Sholat jamaah itu luar biasa. Belum lagi apinya imam walawalin amin kata Rasulullah manwa hakotani umutani ulmalaika gufirlah umat akan jamah minat siapa yang aminnya
berbarengan dengan aminnya malaikat, Allah akan berikan ampunan dari dosa-dosa. Sama tanya ya Rasulullah, aminnya malaikat itu apa? Aminnya malaikat berbarengan dengan amin imam. Walaupun imam pernah ada apa sih? Amin bilbar imam barat imam. Karena aminnya malaikat berbarengan dengan amin imam. Gak mungkin terjadi ada amin kalau sholat sendirian. Mengaminin siapa ya? Maka sholat sendirian. Gak ada adanya di sholat jamaah. Begitu banyak pahala-pahala yang tidak diikuti berjamaah. Ini tidak ada tanpa sholat jamaah. Bahkan ada hadis man sholal jamaah atau man sholal isyafi jamaah itu fakahan nama kau manis kalian. Hadis sahih. Siapa yang sholat isyaf berjamaah fakahan nama kau manis kalian. Seakan-akan dia bangun setengah malam. Ini kita sudah bisa jadi berjamaah seperti kita gak berhenti sholat sampai tengah malam. Gak berhenti sholat sampai tengah malam. Kita sudah bisa berjamaah. Di hadis siapa ya? Waman sholat subha atau sholat rajfajro fi jamaatin faka'an nama koma alaylatullah atau alaylatullah. Itu orang yang mendirikan sholat subuh berjamaah bakaan nyaman, maka seakan-akan dia apa Allah menghidupkan satu malam penuh. Jadi kita kalau sholat subuh berjamaah malam itu seperti gak tidur, sholat dari sasaran gak ada nih di sholat sendirian, adanya di jamaah. Sangat banyak sekali. Dan yang teristimewa, seumur hidupnya Nabi gak pernah sholat sendirian. Nabi gak pernah sholat sendirian seumur hidup. Gak ada yang pernah sholat sendirian. Cari hadis Rasulullah pernah sholat lima waktu sendirian. Gak pernah. Pasti sholat sendirian. Ini luar biasa. Ini keistimewaan. Kalau ulama salat dulu mau dikatakan melihat pahlawan Nabi, gimana nanti? Nabi gak pernah ninggalin kan? Saya gak pernah ninggalin itu lah. Apa ulama salat dulu. Jadi Nabi seumur hidupnya tidak pernah sholat sendiri. Cari riwayat mana saja yang menyatakan nanti sholat lima waktu sendirian. Tidak ada sama sekali. Rasulullah SAW alaihi wasallam. Nah tentunya sangat banyak istimewa sholat itu jamaah. Makanya Imam Ahmad sampai mengatakan wajib. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah ninggalin sholat berjamaah. Tapi kalau sendiri tetap sah, karena tidak ada yang menyatakan sholat sendirian batal, tidak ada hadis. Cuma nggak ikutin Nabi, makanya dianggap dosa tak besar. Tapi kita tentunya pakai mazhab Syafi'i. Kita bilang nggak dosa yang sholat sendirian. Tapi sholat itu pada itu mana betul? Satu. Tapi kalau berjamaah dapat 25 sampai 27 ikutin Nabi, nonton Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah sholat berjamaah. Jadi sholat jamaah ini di sini dikatakan fardu kifayatin. Sholat jamaah adalah fardu kifayah. Kapan orang dapat dihitung sholat jamaah? Selama imam belum salam. Ini enak patokan. Jadi kita masuk masjid, imamnya lagi apa? Tahiyat akhir, tahiyat masuk. Udah Allah Akbar dulu dapat tuh jamaah. Jadi kalau suatu bimbang di tahiyat akhir lagi butuh ada jamaah kedua, jangan salah satu jamaah kedua. Enggak mesti itu kedua, langsung aja ikut dengan jamaah dan dihitung dapat berjamaah. Yang penting imamnya belum apa salah. Kalau dia salah berarti ini balik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah aja. Karena kita itu ada apa? Tapi masih tetap ya. Allah akan masuk dulu. Atau Allah akan baru duduk, dia salah tak masalah. Yang penting waktu kita tak duduk dengan ikhram, imamnya belum salah. Apakah itu masalah duduk dengan ada masalah? Allah akan tangannya merencakan jadi pelan. Imam itu berusaha. Assalamualaikum tetap antum tetap dapat jamaah.
Patokannya imam sebelum salam antum sudah masuk takbiratul ihram. Itu dihitung yang dapat salat jamaah. Tapi tentunya pahalanya beda sama yang dari awal ikut apa? Takbiratul ihram. Lalu takbir pertama ikut. Jangan bilang sama aja pahalanya. Takbirnya ada takbir dari awal gitu gimana? Mahakir mungkin dan yang kita 25 kayak begitu kan ya. Yang dari awal atau berapa? 27, yang ini mau dapat berapa? 25, ada sholat yang masih tapi tetap itu hitungannya dapat sholatul jamaah. Ini tentunya sebuah keistimewaan yang luar biasa. Apalagi di tempat ini, sekitar sini, alhamdulillah masjid kayak di kapal pulau ini tambah enak, insya Allah tambah apa? Bikin kita betah, mendirikan sholatul jamaah. Jadi tentunya jangan sampai kita lewatkan tempat yang masya Allah ini untuk kita gunakan memakmurkan ini. Jadi termasuk memakmurkan adalah menjaga membangun keluarga terus. Tapi jangan lupa ada lagi yang lebih penting juga memakmurkannya dengan apa? Meramaikan masjid. Selain dengan salat berjamaah juga dengan menjadi sedikit kita apa? Ramaikan di tempat ini. Contoh makmur bangunannya juga makmur apa? Ibadahnya. Amin ya Allah. Nah, yang terakhir wasalatul jenazah dan salat jenazah itu juga fardu ain fardu kifayah. Jadi katakan apa? Wasalatul jenazah ini fardu kifayah dan salat jenazah juga fardu kifayah. Ada orang meninggal sini. Semua kakak yang menyuapin, nakal semua mati punya ada. Nusain dulu. Akhirnya dia orang tak mau nyolatin. Kalau sampai sekarang tu gak ada yang nyolatin, dibubur dan baru nyolatin semua besar sekarang. Ternyata ada satu main pun nyolatin sendirian. Sekarang tak ada besar. Yang dapat pahala cuma dia, cuma yang main gak dapat. Dosa itu namanya fardu kifayah. Ini sholatul jenazah. Dan sholatul jenazah tentunya di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali yaitu seperti yang biasa kita lakukan itu mazhab Syafi'i dan Hambali. Pak takbir. Takbir pertama membaca Fatihah. Takbir kedua membaca shalawat kepada Rasulullah SAW. Takbir ketiga adalah doa lil mayyit. Doa untuk mayyit lil jenazah untuk jenazah. Takbir keempat salam. Jadi sangat mudah sekali. Allahu Akbar Fatihah. Allahu Akbar. Selamat Allah bersyukur Sayyidina Muhammad Malaikat Sayyidina Muhammad. Sekali boleh, tiga kali boleh. Imam takbir terus jadi selamat Allah bersyukur Sayyidina Muhammad Malaikat Sayyidina Muhammad. Kalau sampai tadi Ibrahim Walali Ibrahim Walali yang penting selamat Allahu Akbar ketiga. Ah, doa lima ini Allah Taufiqah Warhamu Wa'afi Wa'afi. Gak boleh banyak itu aja udah bilang Allah Taufiqah takbir keempat boleh langsung assalamualaikum. Boleh Allah melantarkan Allah tertinggal dan Allah maafkannya. Walau assalamualaikum. Kalau tadi assalamualaikum sah. Yang itu takbir keempat. Jadi yang pokok Fatihah, sholawat, doa majid, salam. Selesai. Itu cara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau cara Maliki dan Hanafi beda. Sholat jenazah itu karena mereka itu adalah doa, bukan sholat. Sholat jenazah itu bukan sholat, tapi itu adalah doa. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada tahiyat, karena itu kan doa. Tapi kata Imam Syafi'i dan Hambali ini sholat. Kenapa dia sholat walaupun nggak ada ruku, nggak ada sujud? Karena perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Itu kan definisi apa? Akwal atau afal itu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Takbir salat walaupun tidak ada. Makanya disitu dalam bahasa Syafi'i dan Hambali salat
Makanya berbeda-beda dan salawat dan salam. Sementara siapa ini hanya ingat itu yang sholat. Kenapa? Karena kita ada rumah, ada rumah, ada rumah, bukan sholat, berarti ini doa. Makanya menurut mereka, otak diri juga. Tapi caranya beda. Kata menurut Hanafi dan Maliki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini ada katanya. Madhab Hambali, Madhab Hanafi Maliki, ini ada katanya. Jadi takbir pertama, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kamu kira? Kalau kita kan punya gerakan dalam, kalau kita Allahu Akbar. 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 Tapi itu membacakan Maliki dan Hanafi. Tidak ada Fatihah dan bergerak. Buktinya ini. Tapi kalau saya pilih Maliki dengan bergerak, ada Fatihah, salawat dan nah inilah. Kalau salawat semua mandang ada. Semua mandang. Kenapa? Karena salat mayit itu doa. Harus ada salawat. Kalau tidak ada salawat, doanya kagak. Tidak nyampe. Tidak nyampe. Tasbih, amin, salawat, doa, Fatihah, salawat, doa, salawat itu harus ada. Karena salawat akhirnya menjadi pengantar doa itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah mungkin yang bisa kita bahas berkaitan dengan kalimat wa sholatu jana'ati wa sholatu jana'ati fardhu kifayah. Nah itu mungkin sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya baru mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang saf pertama kan ada beberapa masjid yang saya lihat itu pintunya di bagian depan, ada pintu depan itu menyambung jamaah yang sebelah kanan dan sebelah kiri dan sebelah kiri dengan dinding itu pendapat itu bahkan ada beberapa pendapat yang baiknya. Iya, sebenarnya dengan kaca yang terbuka begini sudah dihitung nyambung. Itu pendapat yang pertama itu sebetulnya. Cuma memang ada yang mengatakan tidak bisa kalau dia di dalam lubang yang terutama sekawal. Maka ada yang berpendapat yang lebih afdolnya ini di dulu di sini ada. Pertama, untuk sop pertama dia diam, semuanya itu dalam sop yang nyambung karena terbuka pintunya. Kalau menanya ada pintu, kalau penyampaian itu harus dibuka. Itu pendapat kalau ditutup, hitungannya ke dalam. Maka harus dibuka. Salah juga dibuka, jadi keluar. Kemudian dia keluar, kata para yang mengatakan itu pun untuk yang batal. Ketika ada batal di sini, dia tidak perlu motong ke banyak orang, dia cukup ke kanan atau ke kiri. Dia tidak perlu ke sini, jadi apa? Banyak mengganggu dengan sebenarnya boleh bukan berarti dosa karena kalau sholat sendirian kita tidak boleh saya lagi sholat ada jawab harus saya jadinya tapi kalau kita berjamaah saat ada berimam saat ada imam yang orang kalau saya lagi imam ada yang lagi depan imam baru imam harus begini tapi makmum tidak perlu jadi kalau saya bangga ke sini pas mulai kok jangan begini semua makan kita tapi akhirnya kayak umat seluruh ini tidak boleh waktunya kalau waktu berjalan cukup apa yang tidak boleh dilewati imam kalau di sini boleh nah walaupun kita bisa motong di sini terus di sini cuma yang harus berhati-hati maka ketika kita sholat
saya sholat berjamaah gitu. Batal atau orang batal di tempat saya, dia lewat begini, awas dia masuk ke sini jangan kita ngasih jalan jauh ini supaya bisa lewat, batal gitu. Atau dia pilih, main dipilih aja ke batu kejadian, nyawa dulu, saya itu nyingkir begini, batal. Karena ini keluar lagi, mesti pilih mana, mesti kita pilih, begitu. Jadi memang ada apa? Ada visi yang banyak memang gerakan. Begitu juga di sini, satu. Kan ini rapat, satu, bau satu. Tapi kalau dia ada di sini batal, kekasihnya mereka di sini tidak ngambil itu. Kalau mereka ngambil di sana. Jadi ini salah satu lawan jauh. Tapi yang paling penting tadi, ada yang mengatakan kalau dia berjamaah, harus ada yang terbuka, terutama kesempatan yang awal untuk panduan yang misalnya ini yang nyambung, misalnya nyambung. Di sini yang nyambung, di sana nyambung. Sebenarnya itu dibuka, ya cuma yang nyambung dari sana. Nah di sini dia dikhawatirkan, itu ada yang lihat. Jadi mereka lebih hati-hati, khawatir ini kali kita masih nyambung. Itu kan yang perlu dibuka. Jadi misalnya nyambungnya di sini bagaimana sambungannya? Sebagian lama sebenarnya dengan terbuka, tapi sebagian lagi lebih hati-hatinya adalah yang terbuka, betul-betul terbuka. Nah ini tentunya bisa menjadi pertimbangan untuk apa kita bisa kalau mau lebih aman mungkin seperti di Betul Aman, mungkin di Betul Aman ada yang Betul Aman itu yang masjid berarti itu di tengah apa terbuka. Jadi kalau di jalan di makam jadi yang di sini jadi patokan saja, yang di luar itu jadi patokan di luar kalau di pasar mungkin langsung sudah ada terbuka sudah nyambung semuanya. Alhamdulillah ini jadi walaupun seandainya enggak dibuka, ada yang mengatakan yang apa. Tapi kalau itu dibuka, sepakat semuanya. Mau mazhab, mau pendapat apa, ini ada. Khawatir nanti tiba ada yang apa, berpendapat apa. Nah, bisa yang lebih itu jangan jadi ribet dulu saja. Makanya sebelum lebih jauh boleh dipertimbangkan kalau kata orang dulu jangan benar silap. Untuk amannya supaya tidak ada terjadi perbedaan lagi. Kalau buka siapapun mau dari mau mata apapun malah komen karena itu sudah lah lebih jelas. Tapi kalau dari buka ada lagi tuh nanti yang apa? Kecuali di sebelah sana sebelah sini kan dipakai sholat. Jadi di sini banyak ya langsung keras tangga ada apa dipakai. Nah itulah. Tapi kalau memang apa di sini termasuk apa ini? Jumatan pakai itu untuk ruangan emosi sendiri. Nah ini perlu juga lebih aman ini apa ada untuk supaya kita lebih kurut dinamika. Tapi kalau masih apa macam kan kalau ini belum kita dapat lagi buka ya akan sangat sekali kata orang mau kembali misalnya ada pendapat yang buruk ada yang tak boleh begitu buruk nah ini jadi ribet terus saja terutama yang sangat saya di situ kayak seperti wah seperti itu jadi juga kalau sampai nah kalau ditutup begini terutama yang rata di kita ini khawatirnya ketika ada apa-apa sudah kelihatan di sini kan tertutup sama sekali. Jadi apa? Seperti ruangan sendiri. Kalau yang besar mungkin aman, karena dia bisa lihat. Tapi yang di depan ini khawatirnya. Kalau dia dibuka, walaupun kita nggak lihat lima waktu bergerak, otomatis dia bisa apa? Nyamping itu masih jaya. Kalau sholat di sini, pas sujud, misalkan nikmati di cerita jeleknya dia nikmati itu lima mulai bergerak dia kalau yang buka dia lihat kok temennya sebelah geraknya tapi kalau bukan ditutup ini lumayan juga bergerak kok lima mulai dan ternyata khawatirnya nah itulah makanya ulama asalnya lebih amannya dia lah dibikin lebih aman ini kalau tapi gak ada biaya nah ini memang dihubungin tapi kayaknya sih yang ngomong doang ya gak ada apa mesti insyaallah alhamdulillah ini tentunya kalaupun tidak enggak mutlak tak boleh cuman ada yang apa mengatakan dibuka itu lebih aman makanya kalau dalam ilmu disebut khuruj dan minal khilaf aman dari perbedaan ini aja toh kerjaan ini juga enggak terlalu apa besar bukan kecuali pekerjaan besar itu mesti kita inginkan yang lain. Tapi itu adalah apa pendapat dari para ulama, terutama ruangan sebelah itu, ruangan itu sangat terang,
potensi untuk sampai sok aja gitu. Itu ruangan bisa dilabel setiap setiap sana. Sama lah gitu. Kalau bisa menurut saya ini tergantung. Kalau bisa dibikin, karena memang ini seperti jadi ruangan jadi nyambung, betul-betul nyambung. Betul-betul nyambung dan aman. Itu lebih aman daripada hanya di sana. Karena ini apa besar ruangan seperti ruangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu pun jadi dari hilang yang lebih tenang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita disampaikan yang bersama pengajian yang disampaikan dalam kita Bismillahirrahmanirrahim. Katakan ya Allah kita berulang kita mengalami semua manusia dengan jamin dan subhanahu wa ta'ala kesalahan dan maafkan dan subhanahu wa ta'ala jika mengenai kita ada dengan akhiratnya dan Allah jadi keluarga kita sekalian awal dan malam dan yang masih akan subhanahu wa ta'ala